Kamariah Jonet primadona yang cuba kembali pada zaman gemilangnya. Menjadikan persembahan teater sebagai langkahnya untuk kembali ke dunia lakonnya. Tetapi, tragedi yang pernah wujud dalam dirinya memakan dirinya sendiri. Apa benda kau ni? Puas? Sampai bila kau nak buat perangai macam ni, Maria? Ah! Sudahlah, kau pun sama. Semua orang kat sini pun. Semua orang tak sukakan aku, kan? Macamlah aku tak tahu. Kau pun sibuk nak bela dan setuju sangat dengan si Sarimah tu, kan? Maria, Maria, kau pun dah setuju nak jadikan kisah silam kau tu sebagai cerita ni. Sekarang apa masalah dia? Aku tak selesa. Kau tak selesa? Eh, kalau kau tak selesa, kau cakap daripada dulu. Masa awal dulu, bukan sekarang. Aku malu. Aku malu! Kau nak malu apa? Maria, kau nak malu apa? Atau kau malu sebenarnya kisah Kamariah Jonet itu sendiri yang menyedihkan? Dia dibenci oleh orang. Dia gagal, perempuan gagal, perempuan yang gagal di sekeliling orang-orang dia. Macam tu. Come on, Maria. Listen. Kau kena ingat satu perkara. Kamariah Jonet itu yang menjadikan kau Maria. Maria apa? Maria primadona. Susah sangat kau nak faham, Maria. Kenapa susah sangat kau nak berubah? Kau pun tahu orang bukannya suka sangat kau dekat atas pentas sekarang ni. Kau dah tak laku, filem kau melingkup. Semua orang tak suka kau. Sekarang ni yang ada dan percayakan kau adalah aku. Aku tahu kau ada bakat. Aku sayangkan bakat kau tu, Maria. Tapi kau sombong, kau bongkak dengan apa yang kau ada, apa yang kau capai. Kau sakitkan hati semua orang, orang yang dah tolong kau. Ikut hati aku. Aku bunuh kau, Maria. Bunuhlah! Ha? Bunuhlah! Lagipun, memang tu yang kau patut buat. Aku dah tak ada apa-apa lagi. Dah tak ada orang nak tengok Maria ni lagi. Ya, betul cakap kau. Maria dah tak laku. Eh, perempuan! Kau dengar sini baik-baik.
Aku nak lepas ni kau ikut skrip tu satu persatu. Kau jangan ubah walaupun satu. Kau faham? Faham tak? The author is dead. Yes, that's right. Tapi aku takkan benarkan kau mematikan hak penulis. Penulis dah mati. Kau faham? Dah mati. Kalau kau pelakon yang bagus, kau ikut dan sebut satu-satu yang tertulis dekat skrip tu. Itu pun kalau kau pelakon yang bagus. Hey, aku memang baguslah. Lagi bagus dari setiap orang yang ada dekat sini. Okey. Maria, kau tak bagus. Engkau pelakon tai. Kau boleh bersaing dengan budak-budak yang baru keluar daripada entah ke mana, daripada reality TV. Kau mampu. Kau tak mampu, Maria. Kalau kau bagus, kau takkan cari aku. Aku bagus. Aku bagus, 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 bagus! Aku Salina, aku Rupiah, aku Tim Pinky, aku Khatijah, aku film star. Setanding Nur Madiah, Saadiah. Itu kata kau. Kau jangan samakan orang-orang hebat dengan diri kau, ya. Engkau bukan Lady Macbeth. Engkau bukan Ophelia. Engkau bukan Juliet. Engkau bukan Viola. Dan kau kena faham satu perkara. Engkau bukan kau tak kenal semua orang tu. Get through. Kau bukan Gertrude. Kau bukan Lavinia Indranikas. Tapi aku tragedi. Engkau tak sengsara macam Medea yang membunuh anak dia. Kau tak sehina Jocasta yang berkahwin dengan anak dia sendiri. Kau tak sehina mereka. Kau tak sehina Jocasta, Medea. Kau kena faham benda tu. Tapi kisah silam aku ni yang menghantui aku dan menakutkan aku.